Pengajaran dan pembimbingan kali ini berdasarkan tajuk matriks, di mana subtajuk iaitu matriks sama. Pengenalannya adalah menerangkan bagaimana yang pertama menentukan ciri-ciri matriks sama. Yang kedua menentukan sama ada dua matriks adalah sama. Yang ketiga menentukan nilai unsur dalam dua matriks sama. Ciri-ciri untuk matriks sama iaitu dua matriks yang sama mestilah mempunyai peringkat yang sama. Dan setiap unsur hendaklah mempunyai unsur-unsur yang sepadan, yang sama. Di sini saya paparkan dua contoh matriks, iaitu matriks ABCD sama dengan matriks PQRS. Oleh itu, apabila kedua-dua matriks ini dianggap sebagai matriks sama, bermakna unsur A sama dengan unsur P, unsur matriks B di sebelah kiri sama dengan unsur matriks Q di sebelah kanan, begitu juga dengan unsur C sama dengan unsur R, dan unsur D sama dengan unsur S. Contoh satu, tentukan sama ada setiap pasangan matriks yang berikut adalah sama atau tidak. Soalan A, matriks P adalah matriks 5, negatif 1, 4, sifar. Dan matriks Q adalah matriks 5, negatif 1, sifar, 4. Di sini kita dapati bahawa peringkat matriks P adalah 2 dengan 2. Begitu juga peringkat matriks Q adalah 2 dengan 2. Namun begitu, matriks P dengan matriks Q adalah matriks tidak sama. Disebabkan unsur dalam matriks P iaitu P 1, 2 tak sama dengan unsur dalam matriks Q, Q 1, 2. Oleh itu, kita dapati bahawa matriks P tidak sama dengan matriks Q. Padahal untuk soalan B pula, dia kemukakan matriks R matriks 3, 4 dan matriks S matriks 3, 4. Peringkat matriks R adalah peringkat matriks R adalah 1 dengan 2. Manakala peringkat matriks S adalah 2 dengan 1. Oleh kerana kedua-dua matriks tidak mempunyai peringkat yang sama, jadi matriks R tidak sama dengan matriks S. Contoh yang kedua, tentukan sama ada matriks U, matriks 3, 4, 5, negatif 1 dan matriks V, 3, 4, 5, negatif 1 adalah sama ataupun tidak. Apabila kita melihat matriks U, kita dapati peringkat matriks U adalah peringkat 2 dengan 2. Dan begitu juga dengan matriks V, peringkat matriks adalah 2 dengan 2. Dan unsur-unsur di dalam matriks U didapati sepadan dengan unsur-unsur dalam matriks V. Oleh itu, matriks U sama dengan matriks V. Contoh 3, tentukan sama ada setiap pasangan matriks berikut adalah sama atau tidak. Soalan A, matriks A diberi matriks 3, 4, 5. Matriks B diberi matriks 3, 4, 5. Kita dapati bahawa peringkat matriks A adalah peringkat matriks 3 dengan 1. Manakala peringkat matriks bagi matriks B adalah peringkat matriks 1 dengan 3. Oleh kerana kedua-dua mempunyai peringkat yang tidak sama, jadi A, matriks A tidak sama dengan matriks B. Manakala untuk soalan B pula, diberi matriks D, matriks 1, negatif 5, 6, 7 dan matriks E, matriks 1, negatif 5, 6, 7. Kita dapati kedua-dua matriks mempunyai peringkat yang sama, iaitu peringkat 2 dengan 2, dan juga kita dapati kesemua unsur dalam matriks D sepadan dengan kesemua unsur dalam matriks E. Oleh itu, kita boleh beri kesimpulan matriks D sama dengan matriks E. Untuk menjawab soalan C pula, diberi dua matriks, iaitu matriks L, matriks 1 sifar, sifar 1, dan matriks M, matriks 1 sifar. Kita dapati peringkat matriks L adalah peringkat matriks 2 dengan 2, manakala peringkat matriks M adalah peringkat matriks 2 dengan 1.
Oleh kerana matrik L dan matrik M tidak mempunyai peringkat yang sama, kita berikan kesimpulan bahawa matrik L tidak sama dengan matrik M. Untuk contoh 4 pula, dia kemukakan satu soalan iaitu diberi matrik P, matrik X 5, negatif 2, negatif 1 dan matrik Q adalah matrik negatif 4, 5, negatif 2, X tambah Y. Carikan nilai X dan nilai Y jika matrik P sama dengan matrik Q. Diberi maklumat dalam soalan iaitu matrik P sama dengan matrik Q. Kita gantikan matrik P di bawah dengan matrik yang diberi iaitu X, 5, negatif 2, negatif 1 dan matrik Q digantikan dengan matrik yang diberi iaitu matrik negatif 4, 5, negatif 2, X tambah Y. Untuk mendapatkan jawapan X dan juga jawapan Y, kita melihat unsur-unsur yang sepadan di dalam matrik P dan di dalam matrik Q. Kita dapati bahawa X sepadan dengan negatif 4. Jadi jawapan X adalah negatif 4. Manakala negatif 1, unsur negatif 1 dalam matrik P sepadan dengan unsur X tambah Y dalam matrik Q. Jadi kita tulis satu persamaan iaitu negatif 1 sama dengan X tambah Y. Kemudian kita gantikan nilai X dengan nilai yang diperolehi iaitu negatif 4 tambah Y. Kita pindahkan negatif 4 ke kanan, kita mendapat negatif 1 tambah 4. Dan jawapan Y adalah negatif 1 tambah 4 iaitu 3. Contoh 5, dikemukakan satu soalan yang berbunyi iaitu diberi matriks M tambah 2, 8, 6, negatif 3, N, 5. Sama dengan matriks 5, 2 N tambah P, 6, negatif 3, 1 tolak N, 5. Soalan berbunyi carikan nilai M, N dan P. Untuk mendapat nilai M, N dan P, kita melihat kepada unsur yang sepadan. Unsur N tambah 2 sepadan dengan unsur 5 yang berada di sebelah kanan. Kita bentukkan persamaan M tambah 2 sama dengan 5. Kita pindahkan 2 ke sebelah kanan, dapat 5 tolak 2. Jadi jawapan M adalah 3. Manakala kita melihat pula unsur N di sebelah kiri sepadan dengan unsur 1 tolak N di sebelah kanan. Kita bina satu persamaan iaitu N sama dengan 1 tolak N. Kita kumpulkan N di sebelah kiri, kita bawa N di sebelah kanan ke kiri, kita mendapat N tambah N sama dengan 1. N tambah N melahirkan 2N sama dengan 1. Pindahkan 2 ke kanan jadi bahagi. Jadi jawapan N adalah 1 per 2. Kemudian kita melihat unsur yang sepadan di sebelah kiri dan di sebelah kanan matriks, kedua-dua matriks. Kita dapati bahawa 5 sepadan dengan 5 dan 8 sepadan dengan 2N tambah P. 8 bersamaan dengan 2N tambah P dan kita gantikan nilai N yang kita dapat dengan nilai 1 per 2 tambah P. 2 dengan 2 kita matikan, kita dapat 1 iaitu 8 sama dengan 1 tambah P. Untuk mendapatkan jawapan P, kita bawa 1 ke kanan iaitu 8 tolak 1. P jawapan dia 7. Kesimpulan dari pengajaran hari ini, kita dapati bahawa matrik A sama dengan matrik B jika dan hanya jika peringkat matrik A dan B sama serta AIJ unsur dalam matrik A sama dengan BIJ unsur dalam matrik B.